subscriberku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan guru olahraga atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Saya Dr. Andes Trihutomo MM akan memberikan pelajaran permainan bola besar, bola voli. Ini bolanya, bola voli yang sesungguhnya. Tetapi kalau tidak punya bola voli, bisa menggunakan bola plastik. Ini seperti ini bolanya, bola plastik. Jadi permainan bola voli, teknik dasarnya itu ada 4 macam, yaitu servis, servis atau serven atau serve, yaitu ada servis bawah seperti ini, tangan menggenggam, tangan membuka, ayunkan ke belakang, ini servis bawah. Kemudian yang kedua servis atas, bola dilempar tinggi kemudian dipukul, seperti ini. Ini servis atas, jadi ada 2 macam servis. Servis bawah dan servis atas. Kemudian itu teknik dasar servis. Untuk passing ada 2 macam, yaitu tadi passing bawah, sekarang passing atas. Passing atas adalah tangan membentuk seperti mangkuk di depan dahi sana, pandangan ke atas, perkenaan bola ke atas atau ke depan parabola. Seperti ini, kita cobakan passing atas. Seperti ini, bola lempar ke atas, dan kita alir ke atas. Terus. Terus sebanyak minimal 10 kali. Itu adalah teknik bermain bola voli. Yang ketiga, smash. Smash itu adalah menggunakan net. Di sini, kita latihannya adalah kita lempar ke sana. Dan kita pukul. Mumbul lagi, kita lempar ke atas, kita pukul lagi. Cara berlatih smash, yaitu smash individual. Jadi belum ada temannya. Bola pegang tangan kiri, kemudian dilempar ke atas, di atas net, 1 meter dari net. Kemudian kita melompat, memukul bola itu perkenaannya di atas bola. Kita coba 1, 2, 3. Seperti itu. 1, lempar lagi, pukul. Seperti itu. Lempar lagi, pukul. Seperti itu. Lempar lagi, pukul. Seperti itu cara melakukan smash. Terima kasih. Sekarang agak menjauh. Kalau tadi kan net, sekarang agak jauh dari net. Langsung naik, pukul. Seperti itu. Naik lagi, pukul. Seperti itu. Sehingga smash itu bisa mepet ke net atau bisa agak mundur sedikit. Itu cara melakukan smash. Jadi permainan bola voli sudah lengkap, dari serven, passing bawah, passing atas, kemudian smash. Itu adalah teknik dasarnya untuk permainan bola voli. Sekian, terima kasih, selamat mencoba. Bisa latihan smash ke dinding. Seperti itu. Seperti ini terus. Seperti itu. Bisa juga untuk latihan memukul bola ke dinding atau ball pass, ball pass smash. Seperti itu. Itu adalah teknik dasarnya permainan bola voli. Jadi ada servis, passing bawah, passing atas, kemudian smash. Kemudian ada teknik blok atau bendungan.
bendungan itu adalah menahan serangan lawan. Nah, itu yang kita praktekkan untuk pagi hari ini. Kita coba dari permulaan. Bagi yang takut menggunakan bola voli, bisa menggunakan bola plastik. Dan bagi yang belum bisa, bisa menggunakan bola digantung atau ditaleni buat keranjang. Saya Yulia Ratnasewi sebagai peserta didik akan mempraktikkan cara smash atas. 1, 2, 3. Sekarang kita ke passing atas. Passing atas kita awali dari tangan membentuk seperti mangkuk menghadap ke atas. Jadi perkenaan di depan dahi. Dahi ini depan ini sana, didorong ke atas. Ini bola, kemudian kita dorong ke atas agak jauh sedikit. Terus pegang lagi, dorong ke atas. Terus ini dorong lagi ke atas. Terus. Nah, itu dan seterusnya. Ini adalah untuk bagian latihan dasar passing atas. Cukup sekian, bisa dilakukan sebanyak 10 kali. Saya Yulia Ratnasewi sebagai peserta didik akan mempraktikkan cara passing atas. Pertama, tangan membentuk seperti mangkok di atas dahi, kemudian diluncurkan ke atas. Gini. Terus saya akan praktekkan menggunakan bola. 1, 2, 3, 1. Kalau tidak bisa banyak kali, sekali ditangkap tidak apa-apa. Sekarang serven atau servis atas, yaitu bola dilempar ke atas kemudian dipukul di atas net ini. Ini tali ini diangkat net, jadi dipukul di atas net. Jadi kaki kiri ke depan, tangan ke belakang, kaki kiri, tangan kiri memegang bola, kemudian lempar ke atas, dipukul. Nah, seperti itu, pegang lagi, lempar lagi ke atas, pukul. Nah, harus lewat di atas tali. Tali ini anggaplah ini net. Itu. Pukul lagi. Terus sampai dengan 10 kali. Itu cara melakukan servis atas. Saya Yulia Ratnasewi sebagai pelajar akan mempraktikkan cara serven atas. Begini caranya. Dilempar. Harus mengenai net, kalau belum batik belum bisa. Terus. Pintar. Betul, bagus. Terus. Salah. Bagus. Udah di video ini, berarti kamu udah nonton dong video aku sampai selesai. Terima kasih banyak telah dukung channel aku, telah membantu channel aku menjadi berkembang hingga saat ini. Aku ucapin terima kasih banget. Yang belum dukung, jangan lupa langsung aja like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa kamu wajib banget namanya nyalain notifikasinya. Biar kamu tahu kalau aku upload video baru, okay? Dan buat kamu kayak mau ngasih kritik, saran, rekomendasi aku bikin video apa selanjutnya, atau kamu ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, bisa banget tulis di kolom komentar, atau kamu bisa email di
bawah ini. Oke, terima kasih udah dukung channel ini. Dah.